Sebuah video viral memperlihatkan suasana isolasi mandiri, isoman, pasien COVID-19 di gerbong kereta api. Video itu pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @darmo.septiando. Akun tersebut membagikan sejumlah video yang memperlihatkan suasana hingga fasilitas gerbong kereta yang digunakan untuk isoman. Dalam video pertama, ia mengunggah video dengan judul Kereta Pasien COVID-19. Dirinya kemudian menunjukkan kondisi gerbong kereta dari luar yang dicat warna merah. Kemudian ia masuk ke dalam dan memperlihatkan kondisi dalam gerbong. Setiap gerbong diisi dengan 8 pasien isoman. Di dalam gerbong sendiri terlihat sejumlah tempat tidur bagi pasien positif COVID-19 sedang menjalani isolasi. Setiap tempat tidur diisi 1 pasien dan nampak penuh semua. Saat dihubungi oleh tribunjateng.com, pengunggah yang memiliki nama lengkap Dharma Triseptianda itu menjelaskan jika kereta isolasi pasien itu berada di Madiun, Jawa Timur. Kereta isolasi itu merupakan fasilitas dari Emergency Medical Train, EMT, PT, Inka Persero Madiun. Darmas menjelaskan, fasilitas tempat isolasi yang ia gunakan cukup bagus.